ingin kita diajak supaya mengambil berkah tabarruk. Dan tabarruk mengambil berkah. Nah, sudah menjadi analan para sahabat salafun ulama salafun salih mengambil berkah. Karena hadis sahih riwayat Al-Hakim dengan syarat sahih di atas syarat Imam Bukhari, tidak ada muslimnya Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam sabda al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkatan-keberkatan yang ada serta orang-orang besar di kalangan kamu, orang-orang hebat, orang takwa Allah ini, orang alim ulama. Nah, sebab itulah kita bersalah dengan duduk buru, kucing tangan. Ada ni, setengahnya sahabat cium peluk, cium dahi, cium kaki. Tak, kenapa? Kerana ada berkat. Nah, kau tak boleh ni cium kaki ayah peh, kau tak boleh ni. Ayah peh tu bukan duduk buru, ada rasa sesat. Nah, itu tak masalah, ambil berkat. Orang tua kita pun ajar budak-budak anak-anak salam dua cindangan. Nabi ni apa hormat sampai itu berkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Sebelum Nabi tahu itu tetap berkat, Nabi disuruh tabarruk dengan semaya dua rakaat. Subhanallah. Kita sekarang mengaji berdegar-degar ni, bukan tak kita. Baca habis sembuh tak gigi. Nabi ni tapi malu bahawa Allah bertabarruk. Ini menyalahi daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka sebab itulah ialah anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Nah, budak-budak sekarang ni salah orang tua ke bener? Ni. Relak. Salah orang tua. Orang tua kita dulu salah orang tua. Pakcik. Nah, dia ni. Pakcik salah. Nah, tak ada budak-budak. Relak. Apa? Diajar kita. Nah. Kita tengok alim ulama untuk guru kita, Allahu Akbar. Mereka saling mencium tangan di antara mereka. Dan ini mak sunnah para anbiya mursalin dan sunnah Nabi kita dan para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam hadis. Nah, dalam kitab apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Imam Bukhari. Dalam kitab Adabul Mufrad disebut tentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia cium tangan dan kaki Abbas. Nah, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak masalah. Yang bermasalah kerana kita tak baca hadis Nabi. Kita banyak baca surat khabar. Nah, surat khabar banyak baca. Hadis Nabi kita ulama tak baca. Lalu bila keluar satu-satu isi, lu kita menghukum. Sesoal sampai dia nanti menjadi mufti. Eh? Orang bayar darah gaji kamu, berapa ribu sudah menjadi mufti, menyesat dia orang. Orang yang mengeluarkan hukum sesat pun tak layak jadi qadhi. Kenapa? Karena keluar fatwa tak betul nama orang dia sebut. Bagaimana nak jadi mufti? Nah, itu diviralkan tentang apa? Tarekah, badan, naqsyabandiyah, Om Zikir, belan-belan lagi, tarian sufi. Orang bersibuk kezaliman GST, dia bersibuk tarian sufi. Bila tak mula? Nah, sahaja nak alih pandangan supaya orang ni tidak berasa berat beli topak RM100, RM109 kena bayar. Nak RM9 tak berasa berat. Kenapa bersibuk ni? Nari sufi dia boleh kata. Bontok, tak bontok. Nari sufi ni ulama kita sesalamadah. Ibnu Hajar al-Haytham sebut dalam kitab Fatawa Hadisiyah. Selesai. Nah, indah tahu apa? Su'ilah nafa'anallah hadih. Nah, an-ruqsus sufi indata wajidih halahu aslu. Tentang menari sufi ni di sisi Allah tasawuf, Allah hebat hati dia dengan Allah. Bila malu zauq wijdan dalam jiwa dia, maka dia bangun joget berputar. Ada dalil kata jawab Ibnu Hajar na'an. Ada, senyap situ. Kalau bukti senyap situ pun cukup dah kita. Tak perlu tanya dah mana hadis, mana dalil, mana sahih atau sahih. Kenapa? Pertama sekali kita sendiri pun tak senang ni. Kalau nak ni, bagi tanya. Eh? Banyak lagi amalan sunnah Nabi yang kita tinggal. Wirid 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, lepas semayah kita tinggal. Nak semayah kapit fardu sunnah. Nak semayah sunnah kapit fardu kita tak buat. Doha kita tinggal semayah. Baca Quran tinggal. Tahajud tak buat, subuh kejut lama. Then, nak sibuk lagi. Sibuk batuk tu nak lagi tak? Nak tanya yang nak lagi tak? Nah, na'am, Ibnu Hajar kata na'am. Ya, beres, sudah, aku tak senang. Aku nak baca Quran, tak ada lagi. Tehok, aku tak betul baca. Tajwid pun tak ngaji. Tapi Ibnu Hajar sebut hadis fatah.
ruwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala li Ja'far. Tadi kata kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Serupa dengan akhlak aku dan kejadian rupa paras aku. Farqasa Ja'far, maka Ja'far pun joget. Nabi tak marah apa? Ini orang panggil apa? Dalil-dalilnya nari. Tak kita ni tengok video, bukan nari sufi, ustaz breakdance dia kata. Nari breakdance. Awak jangan menghukum kalau awak tidak tahu asal usul. Al-hukmu ala syaih fara'un an tasawuri. Hukum di atas sesuatu kena tasawur murah. Orang ini mak hitam, kulit hitam hidup breakdance dalam video tu, orang baru masuk Islam nari, dah lagi. Nari ni Syekh Nazim Al-Habbani dia didakwah dalam disko-disko. Bila masuk Islam, buat-buat negeru kalau duduk beradan, disko-disko duduk jayak rak-rak-rak ni. Heaven. Dia pergi ke Madinah Zikir, tengok orang Islam nari juga. Nari juga. Jadi yang nari tak habis lagi. Beradan lalu, kata Syekh. Korek dulu, kata Syekh, sambil Zikir. Orang rakan masuk ke diri, orang tengok. Sosok, jalan tu. Tak, pada hari dia baru masuk Islam. Nah, jangan nari tak habis lagi. Nah, ini baru berhenti nari. Okey, hari ini nak tabak dah. Baru dekat, tak anak lagi nari. Tak tengok orang Islam nari juga. Kita belah lalu sesak. Allah Ta'ala. Kau bukan nyesak pun sebut nama lah, tak betul. Nah, dia sebut nama Syekh Habib Yahanana dan Syekh Nizam. Nari mana nama Syekh Habib Yahanana? Mereka sebut nama dia, tak betul-betul. Mudah tak sikap. Tak layak jadi kopi. Kopi sebut nama dia, tak layak kotak. Tak layak jadi kopi. Tak suka syarat nak jadi kopi. Bagaimana? Nama sebenarnya Habib Syekh Abdul Qadir As-Sakar. Boleh ke dia Syekh Habib Yahanan? Syekh Nazim Al-Haqqani boleh nama ke dia Syekh Nizam. Baik mana nama ni? Maka sebab tu kita jangan cepat mentah sesat. Saya bukan orang tarekat. Tapi saya tak berani nak menyesatkan umat. Nah, seluruh dulu. Kita nak pergi kita yang tak masuk syurga. Dan kalau sesak, semua orang sesak baca Yasin. Sesak tahlil. Sesak orang tarekat. Sesak, 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 sesak. Akhirnya satu hak betul. Kita saja ni. Hak masuk syurga satu. Kita saja. Allah, lagu benar. Nah, jangan gitu. Bagaimana ni, kita tak tahu suruh pada orang tahu. Nah, dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal, sering hari kita, satu hari kami bertiga jalan jemput Nabi. Sampai depan Nabi, kami ni Zainal Ali sendiri, Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abi Talib. Sampai depan Nabi, Nabi kata kepada Zaid bin Harisah, anta maulai, ini seumpama orang yang kami junjung maksudnya. Fahajalah Zaid. Zaid pun wapak. Yes, yes, yes. Suka Zaid. Kena puji ke Nabi SAW. Waqala Nabi SAW bin Ja'far. Nabi kata kepada Ja'far, asbah takal kiwa kudukimu sama dengan akhlak aku dan rupa paraku. Fahajalah Ja'far wara'a Zaidin. Maka Ja'far pun sembunyi belakang Zaid. Yes, 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 yes. Wapak dia suka. Gembira dia. Allah, 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 Allah. Tak gembira tak pun. Kena puji kepada sebaik-baik kejadian. Afdalul makhluk ala al-iqlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, ayah sekalian kena kerima anugerah. Hej. Nah, tak sabar dah, tak serta. Cium bini dia depan hari tu. Bapak dahulu bini dia depan dia. Nah, tu baru kerima anugerah. Hej. Sebut kebaikan hamba. Again, tak sebab dah, gembira. Nah, kenapa tak lagi gembira Nabi Muhammad puji? Lalu Nabi kata, anta minni wa ana minka. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, ini daripada aku daripada mu. Fahajali wara'a Ja'fari. Maka aku pun melompat, joget aku di belakang Ja'far. Tak ada apa Nabi tak dekat. Nah, ini beberapa dalil yang Ibnu Hajar Al-Haythami, mujtahid mazhab, mutaakhirin dalam mazhab kita Syafi'i, istidlalkan menjadi sunnah, apa? Menjadi harus pada tarian sufi. Hadis sesara. Kalau nak sibuknya, kezalimanmu. Lagi ni, nak cakap benda-benda yang lebih memajukan umat. Cakap bagi ulama sesat. Bapak tahan ada tarian sufi haram. Tarian pocah-pocah haram. Bapak boleh. Ada salah mufti, dia kata. Nah, tak tahu lah. Tika dia keluar, patua tu dia keluar. Tika dia keluar, patua tu dia keluar. Banyak sebab lebih. Tarian pocah-pocah ni tahu. Ay, kira, tarian pocah-pocah. Aku sakitnya pun di sini, di dalam hati dia. Oh, tu tarian pocah-pocah. Harus. Allah belak sungguh. Karya sufi, ulama sesama, mudah kelakian.
harabul lebih dia, ahlak dia. Maka kita jangan gitu. Jadi ni, kita tak sok percaya lah benda-benda pelatihan. Kalau kita tak tahu, kata tak tahu, jangan bersibuk. Nah, ngaji banyak mana? Hadis bahawa hatta innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Tak kecil, tak berbesar, tak ingin. Tak ingin, tak apa hati lah kita. Eh, sedap dia itu peti kita. Kau ni sesak, kau ni dapat, kau ni ceri, kau ni tidak. Jangan. Baik. Maka sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberkati keliling Nabi. Nah, Nabi Muhammad apa? Berkata sebuah hadis, haulahu rinuriyahu min ayatin. Dikelilingi keberkatan di sekeliling, barakah. Nah, haulahu apa? Dalam ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Alladhi barakna haulahu. Dikelilingi keberkatan di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jadi bertabaruk semaya dua rakaat. Dalam keadaan Nabi belum tahu tempat itu tempat berkat ke kita. Tengok, kita sekarang tahu api licin, hati baca raja, tapi tak mau ambil berkat. Nah, ambil berkat pada masalah. Tengok orang dakwah, orang tabligh, dia makan bala-bala, dia picing. Nah, syukur mu'min barakah. Berkat orang mu'min ni ada berkat. Licin, kita kalau tak biasa, kembar kita. Ya, kerana tak belajar hati berkat, tak ada masalah. Allah Akbar. Nah, jangan dia percaya benda-benda halus dia ni. Kalau kita tak mahu berkat, dia kerana percaya ni bukan wajib sunnah. Nah, yang tak bolehnya kita cenderung pada kezaliman. Nah, cenderung pada kezaliman itu satu kesalahan besar. Nah, Imam Nawawi, ulama muta'af muta'qaddimi dalam mazhab kita Syafi'i, dia tak pernah cakap benda-benda tarikh sufi gabung hadin. Benda-benda gini susah dalam kitab siap lama dah. Nah, zaman dia pernah kerajaannya mengerasi di atas ayat belaka supaya mengutip jizyah, mengutip cukai. Seluruh ayat belaka dikeraskan untuk mengutip jizyah cukai. Nah, semua ulama dipaksa mengeluarkan fatwa harus. Nah, kata kita sekarang, nah, kita zakat lagi kena, lagi ni GST lagi kena, habis benda kena lagi. Nah, jangan Imam Nawawi kena dah, kena dah. Tapi bukan nama GST lah dia ni, kena dah. Kenapa? Ketika tu ekonomi negaranya gawat. Bila gawat, maka nak berlaku jihad, peperangan. Maka dipetuh seluruh alim ulama keluar, dapat keluar harus menunjukkan. Baki lagi tinggal tak keluar statement rasmi daripada kerajaan Jakim ketika tu ya. Kerajaan. Karena Imam Nawawi tak kata. Dipanggil Imam Nawawi ngadat. Nah, dipaksa Imam Nawawi supaya mengeluarkan fatwa harus. Lalu Imam Nawawi kata aku tidak akan keluarkan fatwa harus mengutip jizyah dengan orang Islam dengan seluruh ilata. Selagi mana tuanku tidak mengambil harta-harta. Nah, emas-emas. Harta-harta daripada pegawai kerajaan yang kaya raya sehingga paling pinggang mereka daripada emas. Bayang-bayang istana yang batu-batu permata nak mah-mah jadi perhiasan dalam rumah-rumah mereka. Ulama dia kalimatul haq inda sultan ja'ib jahadu akbar. Cakap sebenar di hadapan sultan yang zalim. Nah, itu jihad yang besar. Bukan suruh umat ni kau bayang, kau menunjuk balas sama sendiri tidak. Nah, cakap benda besar gitu. Tak kata boleh, tak kata harus. Nah, kutip jizyah tu untuk jihad, bukan untuk beli jak kedua. Jak dua ke Gabriel tadi, ada lagi ni. Beli tadi bayi yang diperbuat daripada emas untuk ke emas, keluk malam-malam. Tidak, untuk jihad fi sabilillah tidak dibenarkan. Kerana ni satu wabak usyik ghairu martabat ini. Meletak sesuatu tidak pada tempat dia, maka kezaliman lah. Nah, kezaliman. Maka syarat apa ni? Dia tulis dalam kitabnya Niyatul Musalli kering pada sultan-sultan di tanah Jawi dulu. Selain daripada Niyatul Musalli itu bicara tentang semayang, dalam itu ada beberapa rakyat syair dia keluar yang tak ingat mana. Yang mana sultan-sultan kita dulu letak tatuh di titik-titik istana supaya sentiasa ingat. La tazlimanna idza kunta muqtadira. Jangan kamu buat zalim apabila kamu ada kuasa. Jangan. Tazlim masdaru muqtadi ila nadam. Kerana kezaliman akan membawa pada penyesalan. Tengok orang buat zalim semua insan. Nah, tengok Muammar Gaddafi dulu hebat syarah syarah. Bila buat zalim, rakyat beci akhirnya mati hina. Rakyat ambil kasut kita, tak buat apa-apa lah betul-betul. Nah, memang insan. Tanah
wa innaka matamu sedak dengan hidup kal mazlum muntadihun tapi Allah hak muzalim cuah cuah butuh mata hijau lagi habis pagi sambung pulak abetai malam ya nak tiga ni cari duit ni lagi pelajar-pelajar polis starting gaji hijau 1,200 tu 1,100 lebih tu kalau hak nak menikah kahwin bayar saya umur 1,000 dah berapa lagi tinggal 200 nak makan dah 200 hari bulan tak ubah lah lagi eh Allah Ustaz malah pun tak malah tak pun ada ni nak kezaliman atau bawa pada nyesal kerana iman Allah bukan semua macam kita kita tak apa lah nak ialah ujian Allah kau tu bahagia hati cik nah, hati hidup dengan hakikat kena nampak ujian daripada Allah nikmat daripada Allah azibanna su'an yitrabu an yakuda amanna wahum laibtanun betul nah, itu makanan hati hakikat tapi kamu tidak tidak hidup dengan hati saja, kamu hidup dengan dasar maka lidah wajib kena kata kalau sebenar wajib kena tegak keadilan nah, lidah wajib kena kata keadilan kerana kita bukan hidup dengan hati roh saja tak tapi dengan dasar maka syariat dan hakikat kena jelas sekali nah minta setengah-setengah dah Allah dia Tuhan ni macam ni oh iya oh tu dalam hati kita tu hakikat dia kan bayar duit dalam pakai dia dalam pakai dia dalam jangan pakai lu ha kalau pakai gila nah pakai dia dalam pagi pagi esok di McDonald's pakai spender keluar nah bagaimana orang tanya jangan lu lagi spender keluar ha cak dia yang ngekup ni maha ni kalau kedai ni maha tu pakai dalam lagi spender tu nah bukan pakai yang luar lagi ni maha setakat mana duk dalam luar pakai yang luar lah syariah kena tegak keadil tapi jangan luntur akhlak mulia daripada tubuh badan kita malah jangan maki hamun jangan keji jangan caci dalam nama sosial dalam Facebook nah ini tidak caci maki hamun Allahu Akbar seolah-olah kita tidak ada akhlak seolah-olah kita bukan umat yang diterbiah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi Muhammad itu nama bu'istil utam yang memakarim al-akhlak nah itu baru GST zaman raja tak esok bukan setakat GST nak nasi semunduk mengikut dia nak air seteguk mengikut dia kalau kita tidak persiapkan bekalan iman ketahanan sobat boleh jadi kita mengerti lah aku nak menyentuh kata raja ribu boleh makan nasi boleh minum air maka sebab tu kena buat bekas saya kena tahu tajangan diri yang mana tadi hakikat dalam syariat luar akhlak dan hidayah itu maksudnya nah.